tanya, tuan-tuan bila sebut JDT, tuan-tuan faham apa? Orang akan sebut Johor Darul Takzim. Malam ni jom kita cerita sekarang. JDT bukan singkatan untuk Johor Darul Takzim. Tapi JDT singkatan dari segi sejarahnya adalah Johor Dengkis Tepuk. Ramai orang ketawa ya. Siapa Dengkis dan siapa Tepuk? Di belakang ini ada logo emblem negeri Johor Darul Takzim. Ada logo negeri Johor. Logo negeri Johor ada dua harimau. Ini harimau bukan JKR suka-suka lukis punya. Harimau yang kiri namanya Dengkis. Harimau yang kanan namanya Tepuk. Tepuk itu tempang. Kakinya ada tiga. Nanti balik, tengok yang di sebelah kanan. Ada tiga saja jarinya. Itu bukan JKR saja lukis tu. Ada sebab. Kenapakah negeri Johor emblemnya gambar rimau? Ini yang dipanggil harimau selatan. Yang ingin saya perbetulkan persepsi, maruah negeri Johor Darul Takzim bukan terletak pada sebuah bola, tapi sejarah bangsanya yang begitu hebat sekali. Rupa-rupanya negeri Johor Darul Takzim tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa. Inilah dua ekor harimau yang mengaum di sekitar timur negeri Johor sekitar tahun 1880 sampai 1940. Bahkan kata orang tua-tua di Kota Tinggi masih ada lagi harimau itu. Siapa yang berani pergilah cari. Sebab itu berapa banyak bangunan dan istana yang dibina di Johor antara tahun 1880 sampai 1900, jangan heran. Atas simen-simen yang itu kita boleh nampak tapak kaki harimau. Why? Kerana Johor adalah negeri yang dijaga oleh harimau ini. Bukan khurafat tapi sejarah. Itu sebab sejarah membuktikan negeri Johor adalah antara negeri yang paling disegani oleh kerajaan British. Bayangkan almarhum Sultan Sir Abu Bakar Ibni Almarhum Temenggung Daeng Ibrahim Seri Maharaja Johor adalah raja Melayu pertama di tanah Melayu ini yang berani berangkat ke England pada 22 Mac 1866. Tahun 1800 negeri Pahang masih perang saudara. Tapi Sultan Johor dia boleh berangkat pergi tahun 1800. Bahkan almarhum Sultan Abu Bakar dia berangkat 6 kali pergi ke England sebelum tahun 1900. Dia pernah bukan sekadar pergi England, dia boleh berangkat pergi Itali, Perancis, Rusia, Switzerland, Mesir, Greece, Turki. Ini kehebatan negeri Johor Darul Takzim. Selama 33 tahun memerintah, Johor tidak pernah dijajah oleh British secara real. Itu sebab Johor adalah negeri Melayu terakhir dalam Persekutuan Tanah Melayu yang terima penasihat British paling akhir tahun 1910. Maka kekal Johor sebagai negeri Melayu tak bersekutu. Walaupun kita dengan Pahang berjiran, mas kahwinnya sama RM22.50. Tapi kerana tidak pernah dijajah oleh British, tuan-tuan kekal Jumaat cuti Ahad kerja. Apa sebab? Sejarah bangsanya. Ketika Jepun datang, diceritakan juga ketika Jepun datang daripada Singapura, ada satu jeneral Jepun, orang panggil dia Harimau Malaya, atau nama betulnya Jeneral Tomoyuki Yamashita, yang merupakan jeneral ketumbukan ke-25 tentera Imperial Jepun. Ketika dari Singapura, dia datang ke Johor Bahru, dia masuk ke Istana Tuanku. Semasa itu yang memerintah almarhum Sultan Ibrahim Al-Mashhur, Ibni almarhum Sultan Sir Abu Bakar. Dia bagi tahu dia mau jajah negeri Johor. Apa almarhum Sultan Ibrahim buat? Dia bawa keluar satu darjah kebesaran Jepun, namanya The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, yang almarhum terima pada tahun 1934 dari Maharaja Jepun sendiri. Dia tunjuk depan Tomoyuki Yamashita, tunduk mamat itu. Hai, cancel dia jajah Johor. Dia meluang masuk Pahang aja. Sebab itulah, wahai anak-anak Johor sekalian, kebanggaan kita, sejarah kita, bukan kerana bola itu, sejarah bangsa kita. Itu sebab Majlis Raja-Raja Melayu berkenan dan sepakat untuk nak memilih almarhum Sultan Ibrahim Al-Mashhur sebagai Yang di-Pertuan Agong pertama. Tapi baginda tolak. Apa sebab? 1957, Johor Bahru lebih moden banding dengan Kuala Lumpur. Apa barang duduk Kuala Lumpur? Baik duduk JB. Takdirlah tuanku menerima, nescaya duit dalam wallet kita malam ni bukan gambar Sultan Negeri Sembilan, tapi Sultan Johor.
Inilah yang orang Johor kena bangga. Sebab itu JDT bukan sekadar Johor Darul Ta'zim, tetapi Johor Dengkis dan Tepuk. Carilah sendiri sejarah Dengkis dan Tepuk. Tanyalah kepada orang tua-tua ini.